Seorang anggota Polsek Batu Ampar, Bribka Christian Poltak Bosta Sitorus ditemukan tewas bunuh diri. Anggota Polsek Batu Ampar ini tewas dengan cara menembakkan kepalanya dengan pistol di dalam Polsek Batu Ampar. Bribka Christian Poltak Bosta Sitorus nekat bunuh diri dengan pistol yang dirampas dari salah seorang anggota Polsek Batu Ampar. Saat ini Polsek Batu Ampar terlihat dalam pengawasan yang sangat ketat. Media pun sampai saat ini belum mendapatkan keterangan pasti atas meninggalnya Christian ini. Beberapa mobil ambulans dari Polresta Barelang dan dua mobil lainnya keluar masuk Polsek Batu Ampar. Beberapa pejabat tinggi Polda Kepri pun terlihat mendatangi tempat kejadian perkara, Kapolresta Barelang pun juga datang. Namun ketika dimintai keterangan, beberapa pejabat tinggi Polda Kepri masih enggan berkomentar terkait kasus bunuh diri anggota Polsek Batu Ampar tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yosef Januaris melaporkan.